banget, Mbak. Saya belinya tapi tahun depan ya. Silakan, enggak apa-apa, dilihat-lihat dulu aja. Terima kasih. Hai guys, ketemu lagi sama gue Della. Jadi hari ini tuh gue lagi ada di BMW Astra karena ada virtual presscon A New Day at BMW Astra. Kayak apa sih? Yuk ikutin gue. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Terima kasih. Sama, saya juga sehat, puji Tuhan. Aku mau nanya nih, pertama, tadi kan kita habis virtual press conference A New Day at BMW Astra. Boleh dong, Pak, tolong diceritain apa sih A New Day at BMW Astra itu? Sebenarnya New Day at BMW Astra ini udah di-prepare jauh ke belakang. Kita import mesin UV-nya butuh import, sebulan. Oh, import. Jadi emang yang terbaik banget. Betul. Yang disediain semuanya ya? Kita import barangnya dari luar, semua kebutuhannya kita persiapkan. Jadi memang butuh waktu. Ya, itu semua butuh waktu, dan hari ini pun ketika kita launching, itu bukan berarti kemudian ini udah, istilahnya udah final, that's it. Enggak, kita masih progres loh. Seperti yang tadi saya ceritakan, untuk mengenai desinfektan, kita awal kan, saya tanya, ini bisa buat COVID belum? Pak, kita udah cek, ini semua ngomongnya adalah 99,9% bisa membunuh bakteri dan virus. Nggak ada yang klaim bisa untuk COVID. Terus saya bilang, ya tolong ya, cari terus. Bulan ini mereka bisa come out, ini lho Pak, chemicalnya bisa untuk COVID dan food grade. Dan kita bisa, berarti kan istilahnya kita bisa langsungkan desinfektan di showroom dengan air sanitizer, di showroom aman untuk dihirup, kemudian di tas juga aman, kemudian kita nggak khawatir karena tidak akan korosif dan tidak akan berpengaruh terhadap interior, terhadap leather, semua mobil kita aman gitu. Dan itu juga akan mulai kita apply di Agustus besok untuk desinfektan mobil dan juga air sanitizer untuk yang diberikan kepada customer. Jadi masih progres, masih ada lagi yang kita pikir, ada lagi yang kita pikirin. Akan selalu ada room for improvement gitu ya, Pak. Keren sih, Pak. Nah, terus kalau tadi kan di awal masuk aja customer tuh harus nge-scan barcode, terus ngisi semua data dirinya, terus kayak ballpoint sama kunci mobil aja tuh diserahinnya nggak dari tangan ke tangan, tapi dari UV stabilizer gitu ya. Betul. UV sanitizer. Sterilizer. UV sterilizer. Nah, terus ada nggak sih, Pak, kesulitan customer yang kayak baru nih nyobain A New Day at BMW Astra, terus kayak kesulitan-kesulitan apa aja sih, Pak? Ada. Setiap orang beradaptasi dengan sesuatu yang baru, kebiasaan yang baru, jangankan customer. Suruh pakai UV juga tetap, kadang-kadang kan suka, customer kan udah deket. Semua customer kita itu udah ada pegangannya sebenarnya di sini. Nyamannya dengan siapa? Ketika ketemu udah langsung aja, nih kunci. Nah, kan padahal kan nggak bisa seperti itu. Masuk kotak dulu, diseril dulu. Itu butuh, apa ya namanya, edukasi, butuh edukasi, butuh disiplin, butuh diingetin. Ini kita lakukan ini itu untuk menjaga diri kita juga loh, bukan sembarangan gitu. Kita menjaga customer, kita menjaga diri kita juga gitu. Makanya kenapa saya pajang tuh ya, masker, hari Senin pagi, Senin siang, Selasa pagi, Selasa siang, segala macam. Itu kan waktu awalnya kan mereka bilang, Pak ini gak bahaya, Pak Blis. Kenapa? Takut kalian gak disiplin.
biar ditegur, biar diingetin. Jadi ya itu gunanya kenapa kita berani publish semua, supaya semuanya clear, semua disiplin, semua taat, semua melakukan. Pak, kalau untuk servis mobil sendiri nih, bedanya apa sih kalau dilakuinnya di sini sama di rumah? Kan katanya bisa tuh, bahkan beli mobil aja secara online bisa nih. Betul, sebenarnya segala sesuatu sekarang mungkin. Memang untuk servis mobil di rumah, bedanya dengan servis mobil di bengkel adalah mengenai tingkat kerusakan yang terjadi. Kalau untuk perawatan rutin, kita bisa lakukan di rumah, lakukan di bengkel sama aja. Tetapi kalau kerusakannya berat dan butuh peralatan-peralatan berat, itu pasti akan lebih nyaman apabila dilakukan di bengkel. Nah, tapi jangan khawatir, tetap kita kunjungi ke rumah, kita cek. Kalau memang ternyata bermasalah, kemudian masalahnya itu harus diselesaikan di bengkel, kita bisa angkut, pakai towing, kita bawa ke bengkel. Jadi jangan khawatir, semuanya kita bisa selesaikan, peace of mind. Nah, Pak, sekarang aku pertanyaan terakhir nih. Boleh dong ceritain apa sih mobilnya BMW Astra yang paling Pak Freddy suka? Kalau saya jujur ya, kalau saya nggak terlalu suka sedan. Saya sukanya SUV, dan dari sisi SUV semua yang paling saya suka adalah X5. Betul, saya nggak mau X7, tapi saya suka X5. Kalau ditanya kenapa, pas aja kayaknya. Pas aja, wow, jadi penasaran banget nih, kayak apa sih nih BMW Astra X5 yang kesukaannya Pak Freddy? Abis ini saya mau ngecek, boleh siap, ya Pak? Siap, silakan. Makasih Pak Freddy. Terima kasih. Nah ini dia nih teman-teman, mobil favoritnya Pak Freddy tadi, BMW X5. Aduh, gue mau lihat apa sih yang bikin Pak Freddy benar-benar jatuh cinta sama mobil ini. Wow, gagah banget ya. Jadi ternyata mobil ini ya, kalau misalnya kita lagi ngebut banget nih, dia tuh jadi bisa mendek 4 cm cara buat aerodinamikanya. Dan kalau kita lagi di jalanan yang jelek beradak geruduk, dia tuh bisa ninggiin badan dikit deh 4 cm biar makin maco bawaannya pede. Kalau dari mesinnya nih ya, di sini ada Active Stream Kidney Grill. Ada double kidney nih di sini. Jadi kalau kalian lagi mau manasin kendaraan, dia tuh otomatis banget bisa nutup atau buka. Kalau lagi butuh dingin-dinginin, dia bisa kebuka sendiri nih si ginjal-ginjalnya ini. Dan di sini kalau kita lihat ya, ada biru-biru cantik di dalam sini. Ini tuh laser light-nya. Jadi untuk jarak 550 meter, dia tuh bisa nyentrongin cahaya yang nggak bikin silau deh buat pengendara lainnya. Karena di situ tuh kameranya bisa sensing nih buat jarak 500 meter ke depan lagi ada benda atau orang lain nggak sih di depan. Jadinya nggak bakal kesilauan. Jadi kaca ini nih, kalau di dalam mobilnya sendiri kita tuh bakal kedap suara. Dan kalau lagi mau ngebut banget, nggak bakal tuh kacanya geredek-geredek atau kedengeran angin dari luar. Dan kalau di dalam nyetel musik, surrounding kalian kan bakal berasa kedap banget karena kaca akrilik ini. Jadinya bisa karaoke dalam mobil lebih seru lagi. Aduh, gue gak sabar pengen naik. Pokoknya kalau mau tahu lebih lanjut, kalian langsung aja deh datang ke dealernya BMW Astra. Ada di Sunter, ada di Pluit, ada di Serpong, dan ada di Cilandak. Itu buat yang di Jakarta. Kalau yang di luar kota juga makin banyak lagi. Ada di Bali, Makassar, Surabaya. Samperin aja mereka ya. Dalamnya mewah banget. Dan BMW X5 ini bisa jadi teman kita juga loh. Kita cek ya. Hai BMW. Hello. What can I help you with? I'm bored. Play some songs. What is the name of the desired track? Bruno Mars. Check tire pressure. The current pressure is all right for all tires. Wow, jadi kita tuh bisa ngecek loh nih tekanan ban kita tuh udah oke gak sih? Apa ada yang bocor, apa ada yang melempem gitu bannya di bagian belakang? Ternyata baik-baik saja. Terus kalau kita lihat di sini nih ya, interiornya ini tuh kayu asli loh. Tuh, ini bukan dicat, jadi ini benar-benar kayu. Jadi ada kayu, ada kulit, kelihatannya mewah banget. Dan kalau kita lihat di sini nih, ada 5 mode buat nyetir. Kalau dia didesainnya sih untuk yang comfort. Comfort tuh buat sehari-hari deh. Terus kalau misalnya untuk memicu adrenalin dikit nih, kita bisa ke sport.
Nah, terus kalau misalnya kita lagi mau nyantai aja, mau irit bahan bensin, bahan bakarnya, kita bisa ke yang Eco Pro. Terus kalau adaptif sendiri nih, adaptif itu jadi dia bakal ngafalin nih. Kalau pengemudinya tuh biasanya gimana sih? Apakah dia sukanya ngebut-ngebut-ngebut atau sukanya yang slow-slow-slow? Jadi adaptif dia udah ngertiin kita banget langsung otomatis. Nah, kalau yang auto hold sendiri ini, dia tuh kalau kita misalkan lagi ngerem tangan, dia akan otomatis nih rem tangannya dilepas atau dia rem. Jadi biar makin aman banget. Dan sekarang kita coba dengerin ya lagu. Nggak usah dipencet-pencet kalau lagi nyetir, tinggal muterin tangan. Ini kita gedein yuk. Seru banget tinggal pakai tangan. Berasa kayak penyihir nggak sih? Kecilin, 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 kecilin. Hai BMW, thank you. Nyaman banget, jadi pengen cepet-cepet punya, aduh. Yang penting kita kerja keras dulu ya, gak tahu deh ini bisa kebeli tahun depan atau tahun-tahun depannya lagi. Buat kalian semua yang udah nonton, thanks for watching. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe terus di YouTube channel Satu Indonesia.